Kepada Allah SWT diberikan ruang untuk bersama-sama malam ini 1440 hijrah, bermaksud 1440 tahun yang lalu Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Usia bumi ini dah terlalu lama. Manusia adalah antara makhluk yang paling akhir Allah Ta'ala cipta. Manusia. Tuan bayang, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja di dalam wujud ini, nak sebut dalam alam ni tak boleh, sebab alam ni semua makhluk alam. Ketika hanya Allah tidak ada satu makhluk pun yang Allah Ta'ala cipta. Kemudian tuan-tuan boleh tertanya-tanya, apakah makhluk pertama yang Allah cipta? Yang tu boleh buat tajuk ceramah. Jangan jadilah ustaz mana apa ni. Lima makhluk yang paling awal yang diciptakan oleh Allah. Lima makhluk. Saya sebut dua sahaja, tu pun mukadimah dah, saya sebut sikit lah. Antara yang awal Allah Ta'ala cipta namanya Arash. Saya sebut 3 minit tentang Arash. Arash ni tempat makhluk yang paling besar dalam alam ni.
Yang pikul arasy 8 orang malaikat. Salah seorang yang memikul arasy namanya Israfil. Telinga ke bahu Israfil 70 tahun perjalanan. Jarak dia. Israfil yang tanggung arasy. Telinga ke bahu dia 70 tahun perjalanan. Tuan-tuan, di mahsyar nanti, di mahsyar nanti semua malaikat akan berhimpun. Tuan-tuan bayang, di mahsyar nanti kesemua malaikat akan berhimpun. Lepas tu kita boleh tengok Ustaz. Ya. Dan malaikat dia tak duduk di bawah, dia di atas. Yang tu trailer kepada tajuk mahsyar, 4 jam mahsyar. Saya sebut trailer 30 saat. Jadi arasy. Arasy ni saya suka sebut dia membangkitkan iman. Saya tak tahu kenapa. Bumi ni sedang terapung bumi. Jumlah bintang yang seperti bumi adalah sebanyak butiran pasir pada 7 lautan. Kita boleh tengok fakta dalam ilmu astronomi pun kita boleh tengok. Dalam ilmu astronomi kita boleh tengok berapa bilangan bintang. Bilangan bintang lebih banyak daripada bilangan butiran pasir pada 7 lautan. Sebab tu banyak dalam Quran Allah sebut afala yang afala yang qilun. Kenapa mereka tidak berfikir kebesaran dan kekuasaan Allah? Lagi kita kenal kekuasaan Allah, lagi tunduk kita di hadapan Allah. Manusia. Ya. Dalam keadaan bintang yang banyak tadi tuan-tuan, itu baru langit pertama. Langit ada 7. Saya laju sikit. 4, 8, 10 lah. Kejap. Dalam keadaan bintang yang banyak, itu baru langit pertama. Subhanallah. Tebal langit pertama 500 tahun perjalanan. Hadis tentang yang misal yang saya bawa ke semua sahih atau hasan. Tebal langit pertama 500 tahun perjalanan. Siapa yang tinggal di langit ni tak? Langit satu sampai langit ketujuh, penghuninya nama malaikat. Satu sampai tujuh. Di antara langit pertama nak tuju ke langit yang kedua mengambil masa 500 tahun perjalanan. Luasnya alam, maha lemah dan maha kecilnya manusia. Tuan-tuan campur ni orang Kedah, teman-teman. Tadi cakap yang silat, saya jadi Kedah pula. Saya tak boleh bahasa Kedah, tak lekat, tak keluar sangat. Jadi dalam Kedah tuan-tuan campur semua langit ni. Langit pertama, langit kedua, lebih kurang 7,000 tahun perjalanan. 7 lapis langit. Langit-langit, semua langit ini akan digulung oleh Allah. Ini dalil Quran. Dan pun dikat gulung macam mana Ustaz? Allah sebut fatayyis sijilli lil kutub, seperti mana kalian menggulung kertas. Yang tadi itu yang tersebut tu, langit akan digulung. Yang tu trailer kepada kiamat 2 jam. Kita nak dengar semua. Selepas malaikat Israfil tiup sangkakala, tidak ada satu pun makhluk yang ada nyawa hidup di atas muka bumi Allah, termasuk malaikat, jin, syaitan, manusia dan binatang.
Selepas itulah Allah menggulung langit selama berpuluh-puluh tahun. Luas langit. Semua langit ni, tak masuk tajuk Dajjal lagi ni, baru mukadimah. Saya akan cepatkan. Kesemua langit ini dekat yang luas ini, Nabi kata, Nabi sebut, letak di tepi kursi. Kursi makhluk, dia di atas arasy. Contoh, ini kursi letak di atas arasy. Contoh, kursi ialah makhluk yang tuan-tuan akan tengok dengan mata ni. Malam ini tuan-tuan boleh tengok bekas ni, saya pegang ni. Seperti ini jugalah tuan-tuan akan melihat arasy dan kursi di mahsyar nanti. Sebab tu mahsyar diamnya macam ni. Saya baru cerita 0.0001% pun tuan-tuan dah diam, apatah lagi tengok dengan mata. Nabi sebut letak kursi di sebelah 7 lapisan langit seperti kamu mengambil sepotong besi dilemparkan ke sebuah padang pasir yang luas. Sepotong besi itu 7 lapis langit, padang pasir yang luas itu kursi. Tuan-tuan ambil 7 lapis langit, letak di atas kursi. Nabi sebut, nak cerita tak boleh. Nabi buat bayangan, Nabi kata seperti ambil sekeping besi, lemparkan ke padang pasir. Besi itu seperti 7 lapis langit, padang pasir yang luas itu kursi. Nabi kata nak tengok besar mana lagi arasy, nak tengok besar mana lagi arasy, kursi itu di atas arasy. Nak tahu besar mana arasy adalah seperti mana kamu membanding sekeping besi ke sebuah padang pasir yang luas. Besi itu kursi, padang pasir yang luas itu arasy. Tuan-tuan nak cakap buka di hadapan Allah. Manusia bila dia dengar tentang kebesaran ini, baru dia takkan cakap lebih. Kemudian saya cerita tadi ni, makhluk-makhluk yang terawal arasy. Antara makhluk yang paling awal Allah Ta'ala cipta ni top 5. Sebelum syurga, sebelum neraka, sebelum malaikat, sebelum semua ni. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan satu lagi makhluk, namanya falam. Makhluk namanya falam. Hari ni orang Arab sebut falam, pen. Falam ini pernah diziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj. Bila Nabi Mi'raj, Nabi mendengar tulisan, tulis, kuat menulis. Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, makhluk apa yang sedang menulis sehingga kedengaran? Jibril pun sebut, falam. Wahai Muhammad, itu falam. Wahai Jibril, apa yang falam buat? Wahai Muhammad, falam menulis takdir, qada dan qadar. Di malam ni orang yang hadir ditulis oleh falam sekarang. Malam ini berapa orang yang ikhlas ditulis oleh falam sekarang. Jallat azamatu rabbi. Menulis falam. Yang tu antara makhluk yang awal. Kemudian baru Allah Ta'ala cipta. Kemudian baru Allah Ta'ala cipta malaikat. Cipta syurga, cipta neraka, cipta bidadari, cipta ghilman, cipta sungai, cipta bukit, cipta bumi. Allah Ta'ala cipta syaitan, iblis, syaitan, malaikat, jin. Akhir sekali, baru diciptakan manusia. Last. Manusia yang bernama Adam diciptakan setelah para malaikat sudah beribadat ratusan ribu tahun.
Iblis menjadi ketua malaikat puluhan ribu tahun. Tuan-tuan dengar ceramah kehidupan Iblis sebelum dibuang dari syurga. Sangat menginsafkan. Bukan sahaja Iblis yang paling banyak ibadat, bahkan Iblis yang paling alim di kalangan malaikat. Tapi tercicir juga bahayanya penyakit takabur. Bungkak. Tuan-tuan, selepas lama dah alam ni wujud, di bumi ni dah ada jin, sudah ada binatang, sudah ada. Baru Allah ciptakan manusia. Lama. Saya nak beritahu malam ni, usia bumi ini lama. Usia, bukan usia bumi, usia alam ini lama. Seluruh alam ini akan berakhir. Langit tidak akan dilihat buat selama-lamanya. Laut tidak akan dilihat dah selama-lamanya. Negeri Sembilan ni takkan dilihat dah buat selama-lamanya. Bumi ini keseluruhannya. Bintang, bulan. Ada satu tempat yang akan kekal. Allah buat mahsyar pun sementara. Mahsyar, kalau tuan-tuan tanya, malam ini mahsyar dah wujud? Tak ada. Mahsyar belum wujud. Sampai malam ni mahsyar belum. Syurga dah ada, neraka dah ada, sirat dah ada. Mahsyar belum. Nanti akan dibuat, kemudian dihancurkan. Berbakilah dua alam ketika itu. Tidak ada yang ketiga. Alam yang pertama namanya syurga, alam yang kedua namanya neraka. Kita akan lalu, tuan-tuan. Kita akan lalu. Saya dan kita semua akan lalu apa yang saya sebut pada malam ini. Boleh jadi kita akan selisih nanti. Kemudian tuan-tuan sekalian. Cipta Nabi Adam. Nabi Adam diusir dengan Iblis dan Hawa ke bumi. Iblis pun ke bumi. Kemudian Allah pun keluarkan zuriat di Adam. 30 anak, kesemuanya kembar. 20 ke 40, saya tak ingat. Lama dah tak cerita tajuk tu. Kembar, 40 kalau tak silap saya. Semuanya kembar. Kemudian beranak pinak. Nabi Adam hidup 1000 tahun. Kecuali 940 tahun. Ataupun 960 tahun, dua tu, umur Nabi Adam. Dia sempat tengok sampailah ke generasi ke-8. Nabi Hud AS, Adam putera Nuh pun bawah. Idris. Kemudian Allah pilih malaikat di kalangan cucu-cicit. Allah pilih para rasul di kalangan cucu-cicit Nabi Adam. Jumlah para Nabi yang Allah pilih, Nabi, 124 ribu orang Nabi. Tuan-tuan, Nabi yang Allah pilih, 124 ribu. Rasul ada 313. Ni menarik ni. Satu hari kita duduk dalam syurga, insya-Allah. Satu hari kita berada dalam syurga. Tuan-tuan buatlah jadual nak pergi ziarah Nabi ni, nak ziarah Nabi ni. Sebab kehidupan syurga adalah seperti yang tuan-tuan tengok atas muka bumi ni. Ada makan, ada minum, ada perkahwinan, ada anak, ada jalan, ada belanja, ada kenderaan, sama. Dan tu cerita syurga. Syurga tak lama, sejam setengah saja. Kalau nak tambah, beritahulah. Tuan-tuan dengar cerita syurga, insya-Allah tuan-tuan tak teringin dengan dunia. Tak teringin. Kemudian 124,000 orang Nabi, saya cepat sikit. 124,000 orang Nabi Allah Taala ciptakan. Nabi Adam nombor satu, Nabi dan Rasul terakhir Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Saya nak beritahu malam ni satu poin antaranya ialah usia alam ini. Apabila kita tanya, sudah berapa orang Nabi yang dihantar oleh Allah dari 124,000? Jawapannya 124,000. Semua dah ustaz, semua dah. Yang tak akhir buat ada 2-3 orang ustaz, tak ada dah. Jangan lukut. Nabi Muhammad penutup segala Nabi, dia juga penutup segala Rasul. Dua. Nabi Muhammad sudah diutus ke belum? Sudah. Sudah wafat atau masih hidup? Dah wafat 1400 tahun yang lalu. Maksudnya dah lama ustaz ya. 1400 tahun lama. Kita merdeka 560 tahun pun dah macam-macam maklumat dah yang dapat. Baru 560 tahun. Baru je. Rasulullah wafat 1400 tahun yang lalu. Lama juga. Bila ketika Nabi hidup, Nabi pun beritahu kepada para sahabat bahawa, ini masuk tajuk. Kita jangan risau. Nabi pun beritahu kepada para sahabat bahawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat dua berita yang paling buruk yang tidak pernah ditanggung oleh mana-mana umat lain. Umat ini akan menanggung dua berita yang terburuk yang tidak pernah ditanggung oleh mana-mana umat lain. Nombor satu, mereka akan hidup sezaman dengan seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk itu bernama Dajjal. Dan yang kedua, kata Rasulullah, sebahagian daripada umat ini akan menyaksikan kiamat. Tuan-tuan, dua berita itu adalah berita terburuk-buruk dalam sejarah penciptaan manusia. Kenapa Allah uji Nabi, umat Nabi Muhammad? Kerana di samping dua berita terburuk itu, Allah menjanjikan beratus berita istimewa dan berita gembira untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ratusan. Kita nak dengar ke satu itu? Yang tu 20 jam pun tak habis. Kita pilih satu tajuk, 10 keistimewaan tertinggi umat Nabi Muhammad. Antaranya, saya sebut satu lah bagi tuan-tuan geram sikit. Supaya tuan-tuan rasa kena cari ni. Saya sebut satu je. Ketika di mahsyar, semua rasul ditimbang amalan, termasuk rasul ulul azmi. Ulul azmi ni ketua-ketua rasul ada 5 orang. Ketua-ketua rasul. Nombor 5, Nuh alaihissalam. Dia ranking kelima. Nabi Nuh ranking kelima. Nabi Nuh adalah manusia pertama akan dipanggil di mahsyar. Allah Ta'ala panggil dia, wahai Nuh, sekarang aku akan timbang amalan kamu. Kena timbang. Timbang. Bukan dia rasul ke ustaz? Ya, dia rasul. Bukankah dia tak ada dosa ustaz? Ya, dia tak ada dosa. Dia ditimbang? Ya, dia ditimbang. Satu persatu, setiap masa dan saat yang pernah dilalui oleh Nabi Nuh akan disoal dan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian, apa istimewa umat Nabi Muhammad? Istimewa umat Nabi Muhammad ada satu kumpulan. Bukan semua, jangan perasan lagi. Satu kumpulan saja dipanggil oleh Allah. Datang ke depan. Bila sampai di depan, malaikat terus persilakan masuk ke dalam syurga. Allah. Bila Nabi sebut cerita ni, seorang sahabat nama Ukashah ibn Mihsan. Ataupun Ukashah. Dua cara sebut. Ukashah ataupun Ukashah. Oh lah nama anak. Ni sahabat lelaki. Bila Nabi sebut cerita ni, dia angkat tangan. Angkat tangan. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doa saya salah seorang daripada tu? Sebab bilangan 70,000 je. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan saya salah seorang daripada yang 70,000 tu? Nabi sebut apa? Nabi kata, anta minhum, wahai Ukashah, kamu salah seorang. Dah, trailer tak lama, ada 2-3 minit.
Jangan cari dia. Nabi sebut, Nabi kata umat ini akan menanggung dua berita terburuk. Buruk dan dahsyat berita ini takkan pernah ditanggung dan dihadapi oleh mana-mana umat lain. Yang pertama, mereka akan hidup pada satu zaman, sezaman dengan satu makhluk, namanya Dajjal. Tak kita sebut. Kenapa? Kenapa buruk sangat hidup dengan dia? Dan yang kedua ialah, kata Rasulullah, sebahagian daripada umat ini akan menyaksikan kiamat. Apa masalahnya menyaksikan kiamat? Saya sebut sikit dah. Sebab tajuk kiamat 2 jam kan tadi saya sebut, 2 jam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila seseorang itu menyaksikan kiamat, melihat kiamat, ketahuilah bahawa dia adalah penduduk tetap neraka Jahannam wal'iyadzubillah. Dia takkan keluar selama-lamanya. Kerana yang menyaksikan kiamat ialah mereka yang tidak ada iman di dalam diri mereka walaupun sebesar zarrah. Itu kiamat. Ini tajuk Dajjal. Maka Nabi pun sebut antara laluan sukar umat ini adalah ketika mana mereka hidup dengan sezaman dengan makhluk yang bernama Dajjal ini. Dajjal ni manusia, laki-laki, sudah hidup, sudah dilahirkan. Dia ada mak ayah, tuan-tuan. Dia bukan lahir Allah Ta'ala cipta seperti bidadari. Bidadari tidak ada ibu dan ayah. Ghulam dalam syurga ada dua, ada bidadari, perempuan, ghulam, laki-laki. Ghulam pun semua handsome-handsome. Habis bidadari cantik ni. Ghulam tidak ada ibu ayah. Ataupun ghilman, jamak, taksir dia. Bidadari juga tidak ada ibu dan ayah. Tapi mereka manusia. Mereka manusia. Isteri-isteri kita dalam syurga nanti boleh melahirkan anak. Itu masuk juga dalam syurga tu. Saja-saja. Saya selip 10 saat. Kemudian, tuan-tuan sekalian. Dajjal ini manusia. Lelaki. Tubuhnya besar. Nabi sebut lah. Ini hadis sahih. Jasim. Jasim. Besar mana? Tidak ada hadis. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang. Sepanjang tour saya, satu Malaysia sampai ke Sarawak. Ada beberapa orang. Ini tak ada hadis. Mimpi dan tidak boleh dijadikan dalil dan hujah. Ustaz, saya mimpi. Apa yang saya mimpi, saya nampak tu diberitahu kepada saya itu Dajjal. Saya pun tanya dia. Satu, dua, tiga soalan. Semua dia jawab betul. Kalau dia kata saya nampak Dajjal, ustaz, laki ke perempuan? Dia kata perempuan. Mengabutlah. Bila saya tanya, ramai, banyak tempat, kesemua jawapan mereka sama. Lelaki, nampak dalam mimpi. Allah tunjukkan, itu boleh jadi. Tubuhnya besar, rambutnya kerinting. Kipat. Ja'dun kapat. Rambut, sifat rambut. Sangat kerinting sampai ke sini. Dan dia bertubuh besar. Bila yang lain semua clear, sifat lain semua clear. Bila besar, saya pun tanya beberapa orang ni, yang ni bukan hadis tuan-tuan, ni cerita, bukan dalil. Saya nak tengok sama tak dia orang punya gambaran. Saya kata tinggi mana? Besar ni besar kita. Dia kata tidak. Tinggi pohon kelapa? Tak ustaz. Tinggi tiang elektrik tu, lampu tu? Tidak. Itu tinggi sangat. Saya pun waktu tu duduk dalam rumah, saya tengok siling. Saya kata tinggi siling ni. Dia tengok. Dia kata ya. Yang atas pada, atas pada apa namanya, kipas. Nak sebut kipas tu tak keluar. Atas ada kipas. Ini bukan dalil lah. Sekejap lagi duk update dalam Facebook pula. Tinggi Dajjal dekat kipas tu. Ustaz Wadi Anwar, Surau Sawajana.
Bungkui sekali dengan AJK kan saya-saya sekali. Pandai duk panggil sangat. Agak-agak tuan-tuan, itu bukan dalil. Lelaki yang kedua, remaja yang ketiga, yang keempat, yang kelima, jumpa saya, kesemua saya tanya tinggi. Kesemua menunjukkan takat yang sama. Maksudnya tinggi. Nabi sebut Jasim, Nabi kata tinggi. Ada satu hadis, ni saya tak cerita kan, cerita Dajjal 3 jam keseluruhan. Kita dah lebih kurang 45 minit, 50 minit. Saya sebut sikit saja. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim yang cerita 30 orang yang pernah melihat Dajjal. Dengan mata. Zaman bila Ustaz? Zaman Rasulullah. Mereka naik kapal di Laut Arab. Laut Merah. Tuan-tuan tengok Laut Merah. Naik kapal. Kapal pecah. Kemudian kapal bocor. Mendarat. Turunkan sampan, perahu. Pergi ke pulau. Pulau itu ialah Pulau Dajjal. Berapa hari sesat? 30 hari. Sesat di laut. Saya silap. Kapal pecah tu cerita lain. Itu sahabat lain. Yang tu Safinah. Nama sahabat. Nama Safinah. Yang ni kapal tak pecah. Kapal sesat. Hadis Sahih Muslim. Kapal yang dinaiki oleh 30 orang. Kesemuanya beragama Nasrani. Setelah sesat 30 hari. Tak tahu ke mana. Kesemua orang Arab zaman dahulu. Naik kapal. Berlayar di lautan. Berpandukan kedudukan bintang. Tapi bila masuk satu kawasan laut ni, tengok bintang dah tak boleh adjust. Orang Arab dibuat macam ni je, tangan dia tak di angin tu kan. Ada beberapa kepakaran Arab di padang pasir dinamakan ilmu qawafi. Ilmu menjejak padang pasir dan juga laut. Dia pakar. Tapi bila sampai kawasan ni, dia tengok bintang dia tak boleh nak berfungsi. 30 hari kanan kiri sampai satu pulau, pulau itu Pulau Dajjal. 30 orang ini kesemua agama Nasrani masuk ke satu gua. Di dalam gua itu ada seorang lelaki, tubuhnya besar, dia sebut. Lelaki-lelaki yang meriwayatkan hadis ni, yang masuk Islam selepas tu, sahabat yang masuk Islam. Lelaki itu besar. Kedua-dua tangan lelaki itu diikat begini. Dia tunjuk. Tamim ibn Aus Ad-Dari. Nama sahabat tu. Waktu tu dia Kristian. Balik daripada pulau tu, balik ke Madinah. Dia jumpa dengan Rasulullah, dia masuk Islam. Tamim ibn Aus Ad-Dari. Lelaki itu diikat dengan rantai-rantai yang besar. Tangan dia begini. Kedua-dua kaki dan pahanya dirapatkan ke badan, lalu diikat dengan rantai yang besar sehingga lelaki itu tak boleh bergerak, tetapi kepalanya boleh menoleh. Dan dia bersembang dengan Tamim ibn Aus Ad-Dari dan juga 30 orang ni bersembang. Tuan-tuan jangan bayang Dajjal ni 6 kepala. Manusia mata dua, bukan di tengah. Mengarut tu, yang di tengah satu tu tipu. Matanya dua. Kanan buta. Dia melihat dengan mata kirinya. Yang tersembur sedikit keluar. Tersembur keluar. Sini. Rambut ting-ting, badan besar. Handsome kau hudoh. Mengerikan lah. Tengok muka dia tu pun mengerikan. Tetapi ketika dia keluar, mereka sembah dan memanggil dia Tuhan. Mana Ustaz? Takkan orang nak ikut? Tuan-tuan, Bashar yang bunuh hampir 1 juta orang Syria, 500 ribu umat Islam di Syria yang dia bunuh, dan berapa ratus ulama-ulama besar Syria yang dia bunuh pun ada penyokong setia dia, jutaan. Bashar, dia ada jutaan rakyat yang menyokong dia.
Bashar al-Assad, Presiden Syria hari ini. Tempat saya belajar. Dan dengar cerita Syria. Panjang. Cerita Syria, tuan-tuan, menarik. Kemudian Tamim pun tinggalkan Dajjal ni dalam keadaan terikat. Dajjal ini bercakap. Dia kata, sudah hampir masanya aku akan dilepaskan. Tidak ada tanah, tidak ada kampung, tidak ada lorong, tidak ada bandar, kecuali aku akan sampai. Aku mesti sampai Dajjal kata. Kecuali dua tempat yang aku tak boleh masuk. Makkah wa Taibah. Dajjal sebut Taibah. Dia tak sebut Madinah. Bila Tamim cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita-cerita, dan Tamim sebut Taibah, Nabi kata, hadihi Taibah, hadihi Taibah, hadihi Taibah, sambil Nabi mengetuk-ngetukkan dengan tongkatnya. Waktu itu Nabi di Madinah lah. Nabi kata, inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah yang Dajjal tak boleh masuk. Waktu Dajjal keluar nanti, tuan-tuan, waktu dia keluar nanti, Madinah akan ada 7 pintu gerbang. Di setiap pintu gerbang akan dikawal oleh 2 orang malaikat besar. Kemana sahaja Dajjal pergi membawa bala tenteranya, pasti dia menang. Dan dia tak akan boleh menghampiri mereka yang mengamalkan Suratul Kahfi. Kahfi ini senjata khas untuk umat akhir zaman. Mereka amal dan dia akan menjadi perisai daripada Dajjal. Amallah tuan-tuan. Ada masjid di Sungai Tani, habis wirid, last kali Surah Kahfi. 10 ayat terawal, 10 ayat terakhir. Dia print dan dia laminate 10 ayat terawal Kahfi dan 10 ayat terakhir Kahfi. Dia susun di depan atas meja. Habis wirid, ambil semua kat baca. Setiap surah dalam Quran ada kelebihan. Macam ubat lah. Ubat sakit kepala, tak boleh makan waktu sakit gigi. Surah-surah Quran pun begitu. Al-Kahfi diturunkan oleh Allah khusus sebagai senjata utama, pelindung utama umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Yang tak ambil perisai itu rugi besar. Rugi besar. Yang amal Allah terima, dia akan nampak apa kelebihan surah itu. Dia akan nampak. Dia akan nampak. Sebelum Dajjal keluar, ribuan fitnah yang mewakili Dajjal akan tersebar kepada umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, handphone ni fitnah tak ni? Yang ni bagi orang bercerai-berai, yang ni yang membuatkan orang tak solat, yang ni membuatkan orang tak mau pergi kerja, yang ni yang membuatkan orang jadi bengong, yang ni membuatkan anak-anak tak, semua. Salah satu ubat tuan-tuan, insya-Allah yang paling mujarab, amalkan Kahfi. 10 awal dan 10 akhir. Tuan-tuan tahu kenapa 10 awal dan 10 akhir? Ini saya sebut sebelum saya lupa, penting. Kata para ulama, kerana 10 yang pertama membentengi umat Nabi Muhammad dari fitnah Dajjal, 10 yang terakhir membentengi umat Nabi Muhammad dari segala anak-anak fitnah yang akan keluar sebelum Dajjal. Maka yang amal dua-dua ni, dia selamat dengan izin Allah. Tak amal. Tak hafal, buka YouTube, pasang. 10 awal, 10 akhir. Pasang, dengar dan ikut. Sama ada dengan ikut dengan hati atau dengan mulut. Tak. Maka Dajjal ni, dia dah sudah diciptakan. Sudah dilahirkan. Lepas tu ustaz, daripada zaman Nabi, dah hidup dah. Berapa ribu tahun dia hidup? Bukan dia manusia ke ustaz? Otak kita tak boleh terima. Saya nak sebut malam ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang umur pendek ni umat Nabi Muhammad je.
Nabi Nuh berapa umur dia? 1000. Nabi Adam berapa umur dia? Hampir 1000 juga. Semua ribuan tahun, ribu-ribu. Nabi Isa alaihi salam waktu diangkat berumur 30-an. Nabi Isa waktu diangkat 600 tahun sebelum Nabi diutuskan, Nabi Isa diangkat ke langit kedua. Sampai bila ustaz? Sehingga malam ini Nabi Isa masih hidup di langit kedua. Soalan, pernahkah Nabi Isa merasai sakit mati? Belum. Sejak 600 tahun sebelum Nabi diutuskan, diangkat 1600, 1400 plus 600 dapat berapa? Dapat 2000 lebih. Tu yang tarikh yang tuan-tuan duk guna tu. 2019. 24 Ogos 2019. M. M tu apa? Masihi. Masihi tu tahun kelahiran Nabi Isa. 2019 tahun yang lalu. Lebih kurang tu lah. 2019 tahun yang lalu. Masihi. Ataupun di negara Arab sebut Miladi. Kelahiran. Milad bermaksud kelahiran. Kelahiran siapa? Isa ibn Maryam. Semenjak Nabi Isa diangkat, hidup-hidup ke langit yang kedua, sampai malam ini, beliau belum pernah mati. Berapa ribu dah umur dah? Ribuan. Maka antara makhluk Allah yang umurnya ribuan tahun, juga manusia, namanya Dajjal. Sampai bila ustaz? Sampai malam ini, beliau masih hidup dan akan dibunuh oleh Nabi Isa yang akan turun dari langit yang kedua. Turun di mana ustaz? Turun di Syria. Syria tu luas, kecil sikit ustaz. Syria akan turun di satu negeri namanya Damsyik, tempat saya belajar. Nak dengar tak? Tas plus 2 jam lagi. Saya tinggal di, waktu belajar di Syria tu saya tinggal di, lupa lah. Tak ingat. Tapi tempat tinggal saya tu Sri J. Nama tempat rumah sewa saya di Syria nama Sri J, di ibu kota Syria, ibu negara Syria, Dimash. Ada satu daerah kecil nama Sri J. Kalau berjalan kaki lebih kurang 15 minit sampailah di tempat Nabi Isa akan diturunkan. Tu cerita last tu saya sebut sejuk, saya saja sebut awal-awal takut-takut tak dan. Kan takut-takut tak dan tuan-tuan dengar dah lah. Alhamdulillah dah dengar. Kemudian tuan-tuan sekalian, sampai malam ni dia hidup. Kalau tuan-tuan tanya ustaz, dah lepas ke belum? Yang tu tidak ada satu hadis pun yang beritahu sudah dilepaskan atau belum. Tu ustaz, ada ulama mimpi, mimpi bukan dalil. Macam saya sebut tadilah yang ketinggian tadi, itu bukan dalil. Itu bukan puncak. Yang Nabi sebut, dia dah ada. Yang Nabi sebut, dia sedang diikat. Apakah sudah dilepaskan atau belum? Wallahu a'lam. Adakah kita menunggu kita menanti kedatangan dia? Tidak sekali-kali. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya aku dimatikan sebelum kemunculan Dajjal, maka itulah yang terbaik untuk diri aku. Itu doa dia. Sebab tuan-tuan, bila dia keluar, majoriti manusia akan ikut dia. Apa maksud majoriti? Kesemua yang ikut Dajjal akan mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Habislah tuan, iman yang ada malam ni dengan kita, yang paling ramai ikut beliau di kalangan manusia adalah wanita. Hati-hati perempuan. Sehinggakan para suami dan anak-anak lelaki nanti ketika Dajjal keluar, mereka akan mengikat ibu dan kakak mereka serta isteri mereka di rumah. Ikat. Kenapa yang seronok sangat?
dengan Dajjal ni. Satgi saya sebut. Itu satgi kejap eh. Tuan-tuan sekalian, maka dia akan keluar. Dia macam ni. Syawal ni zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi. Ek botol ni. Syawal ni zaman kita hari ni. Ni gelas ni. Nabi pun sebut kiamat akan berlaku. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bila? Sekejap. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bila? Nabi kata, aku pun tidak tahu, Jibril pun tidak tahu. Nabi tak sebut Jibril lah. Ada kataan lain. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasya'il. Saya tak ceritalah, cerita tu tak panjang lagi. Ketua malaikat tak tahu bila kiamat, ketua rasul tidak tahu bila kiamat. Tiba-tiba pengarah filem Hollywood tahu. 2012. 7 tahun dah. Sibuk hantar mesej waktu tu. Ustaz, betul ke ni? Ni yang terbaru. 2020 pula. Terlepas. Kiamat. Berakhir. Fenomena. Hak tu, hak ni macam-macam. Subhanallah. Ni, siapa yang belajar? Nabi sebut, ketua rasul pun tidak tahu, ketua malaikat pun tidak tahu. Maka, apakah tanda-tanda ya Rasulullah bahawa kiamat itu dekat? Nabi pun sebut tanda-tanda kiamat dibahagikan kepada dua. Kecil, besar. Nabi diutuskan, itulah antara tanda kiamat kecil. Maksudnya lama dah ustaz berlaku. Ni nak beritahu. Kewafatan Rasulullah itu antara tanda kiamat. Sudah berlaku. Tak lama dah. Bulan terbelah menjadi dua bulan. Itu antara tanda kiamat yang sudah berlaku. Binatang buas berkata-kata, itu antara tanda kiamat yang pernah berlaku. Zaman Rasulullah. Banyak dah ustaz? Memang banyak. Ni malam ni dah berapa tahun ustaz? 1400 tahun dah berapa banyak tanda kiamat yang berlaku. Saya tak mau tanya sudah berapa banyak tanda kecil kiamat yang sudah berlaku. Saya nak tanya tuan-tuan, tanda kiamat kecil mana yang belum berlaku? Si bilangan jari ini saja. Tanda kecil kiamat yang paling kanan, saya sebut tuan-tuan, dua. Yang paling kanan, dua. Yang belum berlaku. Satu, sungai Furat akan kering dan terzahir kelihatan sebuah gunung emas. Petroleum ke ustaz? Kita orang sebut gunung emas tu petrol pula. Gunung emas, emas merah tu. Ustaz, kalau kelihatan gunung emas, mesti orang berbunuhan ustaz, berebut. Tak payah cerita, Nabi sebut awal lagi. Tuan-tuan, kalau kelihatan gunung emas, orang berebut dan berbunuh, ya, Nabi kata, kesemua orang akan ke situ, setiap 100 orang yang pergi, 99 akan mati dibunuh. Siapa yang bunuh? Satu sama lain. Betul nak kena pergi ke tak ustaz? Lah tanya lagi. 100 yang pergi, 99 berbunuhan antara satu sama lain. Nak pergi ke tak? Tak boleh pergilah. Mesti bunuh. Kalau pergi, mesti antara sama ada kamu dibunuh atau kamu membunuh. Mesti jahat. Kalau pergi, mesti jahat. Gunung emas tu. Gunung tuan-tuan. Tak pergi lagi gunung. Ni, di Malaysia ni, ada 2-3 lombong. Orang duduk pergi lombong emas kan. Berkebut-kebut. Bukan seketul ni, tuan-tuan. Emas dia kena lombong dulu. Bahaya. Dia punya tu bau, kan. Lombong baru dapat 2-3 macam pasir tu, baru 2-3 simpan sikit. Yang di Furat ini, gunung. Tak payah lombong lah. Gunung. Itu belum berlaku, itu tanda kecil, tuan-tuan. Yang kanan. Dan antara tanda kecil kanan yang terakhir, tanda kecil yang terakhir, sebelum keluar tanda besar yang pertama, namanya Dajjal. Tanda besar pertama namanya Dajjal. Tanda besar ada 10. Saya sebut kat tuan-tuan. Saya sebut trailer je. Tanda kecil yang terakhir keluar
seorang zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad ibn Abdullah. Macam pernah dengar je ustaz? Ya. Nabi kata dia adalah keturunanku. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Beliau akan mengembalikan kegemilangan Islam dan mentadbir bumi ini dengan Islam. Zaman dia. Parti apa ustaz? Pakatan mana ustaz? Parti Imam Mahdi. Semua umat Nabi Muhammad hanya akan berada di bawah satu jamaah ketika itu. Satu saja. Di seluruh muka bumi Allah. Oh, kalau macam itu ustaz, boleh start relax dalam malam ni. Tak payah berjuang apa-apa lah. Nanti dulu tak habis lagi. Imam Mahdi ni datang. Tajuk Imam Mahdi tak panjang. 2 jam je. Pada zaman Imam Mahdi akan berlaku peperangan terbesar dunia. Pulak dah. Dah lepas dah kau ustaz? Haa, tu buat tanya soalan tak pandai tu. Tuan-tuan, kalau terlintas soalan, dah lepas dah zaman Imam Mahdi? Imam Mahdi ialah tanda kecil terakhir. Sebelum Dajjal, bahkan Imam Mahdi akan berjumpa dengan Dajjal. Makin menarik ni. Tuan-tuan tengok, panjangnya cerita. Kemudian tuan-tuan, Imam Mahdi ni, bila dia keluar, dia akan bimbing dan pimpin manusia, umat Nabi Muhammad, dan dia adalah orang yang paling soleh di atas muka bumi Allah ketika itu. Yang paling soleh, nombor satu. Saya sebut sikit je kat tuan-tuan. Imam Mahdi mesti lelaki. Dia mesti dilahirkan di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau orang Jelebu mengaku Imam Mahdi, boleh angkat masuk dalam bola. Confirm tak betul. Tuan-tuan, saya pernah jumpa sepanjang tour saya tentang akhir zaman ni, berapa banyak Imam Mahdi yang saya jumpa. Termasuk waktu saya accident tahun lepas, grup Imam Mahdi datang melawat saya. Tak mai. Wakil lah, wakil-wakil tertinggi, pimpinan tertinggi Imam Mahdi. 5 orang, 6 orang. Datang. Subhanallah, saya kata, ya Allah. Berani dia main mengaku depan saya. Dahlah saya yang ceramah tajuk Imam Mahdi. Saya kata, hang orang satu negeri di pantai timur. Main pada pantai timur. Saya kata, hang orang sekian macam mana boleh mengaku. Imam Mahdi mesti lahir di Madinah. Hadis sahih. Tak boleh tipu kan. Jadi Imam Mahdi tak boleh tipu. Yang lebih parah lagi, sepanjang saya duduk tour ni, yang main mengaku kat saya, 2 orang, wakil. Bukan wakil, bukan wakil. Imam Mahdi betul, 2-2 perempuan. Yang tu lagi parah. Perempuan tu. Bila dia cakap, dia pegang tangan ni, bercakap, seorang lelaki akan bercakap. Betul-betul tuan-tuan, seorang lelaki cakap. Mesti setentunya ustaz tidak percayakan saya. Dia cakap. Lepas tu dia lepas, dia cakap perempuan balik. Dia kata, ustaz, itulah Imam Mahdi yang duduk dalam diri saya. Tuan-tuan tahu siapa yang duduk tu? Ifrit. Saya dah jumpa banyak dah. Yang tu Ifrit. Ifrit ni dia mahir. Dia boleh masuk keluar, dia boleh. Nak dengar cerita tu? Banyak. Tajuk banyak. Ifrit di akhir zaman ini sangat bekerja keras. Sebab kesemua ifrit dan syaitan akan tunduk dan bekerja di bawah Dajjal laknatullah alaihi. Tuan-tuan bayang, kesemua ifrit dan syaitan, kesemua sekali menjadi tentera Dajjal. Sebab tu bila Imam Mahdi lahir, Imam Mahdi akan dilahirkan oleh ibu dan ayah. Biasa membesar kanak-kanak apa semua, masuk sekolah, ambil EPSR contohlah, PT3 membesar, kemudian dia akan dibai'ah ketika usianya 30-an. Kalau 74 mengaku bai'ah, hak tu pun boleh
buah dalam kolah juga. Dia mesti pemuda. Lelaki lahir di Madinah. Keturunan ibunya mesti daripada susur galur keluarga Rasulullah. Dan keturunan ayahnya juga mesti susur galur Rasulullah SAW. Ha, itu yang payah nak mereka tu. Dia mesti dibai'ah di Mekah. Ini saya sebut syarat dengan laju ni. Dia mesti dibai'ah di Mekah. Dan dia akan dibai'ah oleh ratusan para ulama yang datang daripada Syam, daripada Iraq, dan daripada satu lagi negeri saya tak ingat. Iraq. Ulama-ulama tuan, ulama-ulama. Bai'ah dia di hadapan Kaabah di Mekah. Habis dia dibai'ah, dia pun mula menghimpunkan pasukan dia, penyokong dia yang membai'ah dia. Nabi sebut, apabila kalian mendengar Mahdi ini dibai'ah, maka pergilah kepadanya. Hadis ini sahih. Walau habwan ala salji, Nabi kata walaupun terpaksa merangkak di dalam salji, pergi. Nabi kata pergi. Yang ni salah satu daripada berita gembira untuk umat Nabi Muhammad yang hidup tahun 2019. Apa dia tuan-tuan? Lelaki dan perempuan, mereka masih berpeluang untuk mati syahid fi sabilillah. Ada lagi peperangan ustaz. Ni yang saya nak contoh pada tadi ni. Mereka masih lagi ada ruang, saya dan kita semua, untuk mati syahid fi sabilillah. Tuan-tuan tahu, syahid ini kematiannya tidak dirasa kesakitan mati ataupun dibuang oleh Allah kesakitan mati, tak sakit. Orang yang mati syahid tidak merasakan kesakitan mati. Itu tajuk kelebihan syuhada. Tajuk ceramah tu tuan-tuan, saya sebut tu tajuk ceramah kelebihan para syuhada. Antara kelebihan syuhada saya sebut dua aja. Trailer aja. Antara kelebihan syuhada bila dia meninggal, syuhada bila dia mati syahid, tak rasa sakit. Roh dia terus dibawa ke dalam syurga. Orang lain ke mana roh hari ini? Sekarang ni tuan-tuan, sekarang ini sampai malam ini, semua yang telah mati, kalaupun dia orang baik, mati husnul khatimah, orang-orang saleh, roh mereka belum menjejakkan kaki dalam syurga, mereka di alam barzah, taman syurga, tempat lain. Kecuali orang yang mati syahid, roh mereka akan diletakkan oleh Allah di dalam badan perut, di dalam badan burung-burung yang berwarna hijau. Apabila masuk roh tu dalam tu, burung tu dilepaskan dalam syurga. Sampai sekarang ini mereka bebas untuk terbang ke mana saja yang dikehendaki oleh roh si syahid tadi dalam syurga. Minum tak boleh lagi. Air syurga, sungai syurga, banglo-banglo, istana-istana tu tak boleh masuk lagi. Bidadari pun tak boleh mengorat lagi. Baru masuk ronda. Tak apa hati lagi, masuk ronda. Syahid sahaja, syuhada sahaja. Kerana orang yang akan mati syahid, mereka nak kena tinggal keluarga mereka. Mereka nak kena tinggal kereta besar mereka, dua biji. Mereka nak tinggal rumah besar mereka. Mereka terpaksa tinggal KWSP 200 ribu mereka. Mereka korbankan isteri dan anak-anak tinggal di rumah. Sanggupkah? Cuba timbang dengan iman malam ni tuan. Minggu depan Imam Mahdi di Bai'ah di Makkah. Dengan iman malam ni, berapa orang yang pergi? Tuan-tuan, apa yang main kat fikiran kita? Siapa nak hantar anak ustaz? Soalan. Siapa nak hantar anak ke sekolah ustaz? Begitulah soalan-soalan remeh yang akan keluar. 2, 3, 30, 40 soalan akan keluar daripada kita. Dan tak ada siapa yang pergi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Mahdi pun bawa tentera. Saya cepatkan. Bawa tentera ke Syam. Syam ni Syria Palestin yang paling masyhur. Menjadikan Syam sebagai pusat pemerintahan Islam. Pusat pemerintahan. Ibu negara umat Islam yang baru satu hari nanti.
Hari ni ya orang Islam nak semayang dalam Masjid Al-Aqsa, tak boleh. Tunggu sikit lagi dah. Berapa tahun wallahu alam. Saya tunggu sikit lagi tu bukan contoh dengan kod 3 tahun lah. Hak rakam lagi ambil yang tu saja. InsyaAllah Ustaz Wadi kata 3 tahun saja lagi. Jam. Satu hari nanti bumi Palestin, Masjidil Aqsa akan dijadikan ibu negara pemerintahan Islam. Tuan-tuan tahu waktu itu apa yang berlaku? Saya sebut kan? Ketika itu akan berlaku, ada satu hadis sahih, Madinah, bumi Madinah akan kesunyian. Sehingga ada anjing yang akan melintas di luar Masjid An-Nabawi. Orang hari ini, 2019, yang pernah pergi umrah, takkan kot Ustaz, Masjid Nabawi ni setiap hari lebih 500 ribu orang masuk semayang setiap hari, setiap waktu solat. Tuan-tuan, kharabul Madinah, Madinah akan kesunyian dan ditinggalkan. Kenapa Madinah ditinggalkan? Bukan tidak menghormati Rasulullah, tetapi pada zaman itu orang Islam sibuk dengan pusat pemerintahan baru. Orang Islam sibuk dengan pentadbiran baru. Orang Islam sibuk dengan jajahan dan kawasan baru, iaitu Palestin dan juga Syria. Sehingga tak ramai di bumi Madinah. Sunyi Madinah nanti. Madinah akan sunyi. Madinah akan sunyi. Semua sibuk di mana? Di sana. Semua akan sibuk di sana. Waktu tu Dajjal belum keluar. Ini saya nak cerita ni. Imam Mahdi himpunkan tentera perang. Perang dengan siapa Ustaz? Belum lagi dengan Dajjal. Ketika itu umat Islam akan bergabung dengan satu pihak. Pihak tu pihak mana? Wallahu a'lam. Mereka bukan Islam. Bergabung. Berperang dengan satu musuh besar. Berperang, menang. Umat Islam ketika tu berpakat dengan satu kumpulan besar bukan Islam. Boleh. Waktu tu yang ulama ketika itu Imam Mahdi, Muhammad ibn Abdullah. Dia alim, dia soleh. Sangat alim. Waktu tu dia tak ada dah nak khilaf, nak khilaf ni ketua dah. Habis perang, tuan-tuan, bagi saya, itulah perang dunia ketiga. Habis perang, tuan-tuan, yang ni dah kalah, tapi tak musnah semua lagi. Yang ni bergaduh, orang Islam bergaduh pula dengan ni. Sebab dia, kumpulan ni, mereka pacakkan kayu salib di merata-rata tempat dan mereka tunjuk, dengan salib inilah kekuatan dan roh salib inilah kita semua menang peperangan ini. Orang Islam boleh dengar. Orang Melayu hari ini boleh dengar. Dia tak lawan. Dia kata, okay, lah. Kan? Tajuk lain pula tu. Hak tu kena pentas ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, saya laju sikit. Bila pasukan ni pacak salib apa semua ni, dengan roh dan kekuatan salib inilah kita menang. Orang Islam tak puas hati. Bukan. Kita menang dengan izin Allah dan bantuan dari Allah. Perang. Gaduhlah bergaduh. Bergaduh kumpulan yang pernah berpakat ni bergaduh. Kemudian kumpulan ni tinggalkan tentera Imam Mahdi, bergabung dengan kumpulan ni. Apabila pasukan ni, saya tak menyebut negara mana. Ada para ulama sebut, tak payahlah. Yang tu teori, andaian teori. Tuan-tuan ambil hadis ni, mana pun yang akan jadi, tuan-tuan akan tengok satu hari nanti. Kumpulan ni akan berpakat dengan satu lagi yang besar ni, maka menjadikan gabungan dua kumpulan ini adalah tentera terbesar, kata Rasulullah, yang tak pernah berlaku di atas muka bumi Allah. Gabungan dua tentera musuh Allah ini gabung, pasukan inilah akan berhadapan dengan kumpulan kecil Imam Mahdi. Kecil ya. Sejarah akan berulang. Seperti mana Khalid bin Walid pernah memimpin 3,000 orang untuk berhadapan dengan 200,000 orang, macam itulah yang akan berlaku satu hari nanti. Bahkan lebih ramai. Waktu itu tentera musuh jauh lebih ramai. Bukan 200,000. 200,000 bukan peperangan terbesar. Jutaan, tuan-tuan. Ketika itu, jumlah musuh yang bergabung, tentera-tentera bukan Islam bersekutu, melebihi jutaan orang. Tuan bayang, 5 juta contoh, tentera duduk setempat macam mana? Kita
juta di sebelah sini ada, wallahu alam, puluhan ribu, ratus ribu. Dengan sebab itu, ketika mula berhadapan, satu per tiga akan tarik diri. Satu per tiga. Kumpulan mana otak yang tarik diri? Kat sebelah sini. Sebab apa? Sebab melihat jumlah yang begitu ramai di pihak musuh. Tengok jumlah pun dah berdebat. Orang masuk stadium dia tahu. Cuba geng penyokong belah ni 100 ribu. Yang belah ni datang 2 ribu. Oh, dia jadi lemah semangat. Tak nyanyi apa dah. Duduk lah. Duduk tengok lah. Tuan. Semangat hilang. Semangat hilang. Kemudian berperang. Saya pendekkan cerita. Pendekkan cerita. Peperangan itulah yang disebutkan oleh pengarah-pengarah filem Hollywood ni. Armageddon tu. Dan perang itu akan berlaku di Syria. Ini tak ada khilaf lah. Tak ada khilaf. Peperangan itu akan berlaku di Syria. Di sebuah negeri dalam Syria. Negeri itu hari ini namanya Halab. Ataupun Aleppo dalam bahasa Inggeris. Bukan Apollo. Hak tu biskut tu. Hak ni negeri tu nama Aleppo ataupun Halab. Dia jauh daripada ibu negara, dia kurang 5 jam. Ibu negara Syria, Dimash. Benteng terkuat umat Islam di Dimash. Waktu Imam Mahdi berseorangan, bukan berseorangan lah, waktu tu yang paling besar Imam Mahdi lah, yang lain tentera-tentera Imam Mahdi. Perang yang paling besar dalam sejarah manusia, kata Rasulullah. Sehinggakan ketika itu, kalau burung melintas di kawasan peperangan itu, burung itu jatuh dan mati. Tuan-tuan, burung, perang berlaku, musuh di sana, Islam di sini, berlaku perang, burung melintas, mati burung itu. Sengitnya peperangan itu. Sengit. Pendek cerita, last sekali, orang Islam menang. Ini saya pendek ni, cerita tu 2 jam. Di Syria, tuan-tuan. Subhanallah. Di Syria. Satu per tiga tarik diri. Tuan-tuan ni, yang duduk dalam peperangan itulah umat Nabi Muhammad akhir zaman ni. Yang akan mati syahid. Di situlah peluang mereka untuk mati. Mati syahid. Kena ada azam. Kena ada niat, tuan-tuan. Mulai pada malam ni. Doa kat saya sama dan kita semua. Untuk mati syahid. Kalau sempat pada zaman tu. Untuk kita berani, tuan-tuan. Berani. InsyaAllah. Habis, menang. Bila menang, detik-detik menang itu, ketika itulah munculnya Dajjal. Nabi sebut, sebelum Dajjal keluar, ada 3 gelombang. Sebelum Dajjal keluar, ada 3 gelombang. Ni cerita perang tadi, tuan. Nabi sebut Ahlas, Sarra, Duhaima. 3 gelombang sebelum Dajjal keluar. Ahlas, Sarra, Duhaima. Saya ringkaskan. Nabi kata gelombang pertama namanya Ahlas. Ahlas ini kalian akan tengok ketika gelombang Ahlas keluar, ramai di kalangan umat Nabi Muhammad akan kehilangan harta benda, akan kehilangan ahli keluarga, kematian. Tuan-tuan, Ahlas ini tafsiran kepada apa? Ahlas ini yang Nabi sebut sebelum Dajjal keluar, beberapa bulan ataupun tahun sebelum Dajjal keluar, gelombang Ahlas ini akan berlaku. Banyak harta benda akan musnah. Banyak apa nama ni? Nyawa akan hilang, akan hilang. Itulah yang ditafsirkan oleh para ulama perang yang Imam Mahdi pimpin tadi. Tuan nampak? Ha? Okay. Kemudian Nabi sebut gelombang yang kedua, Sarra namanya. Gelombang Sarra ni ada 2 peringkat. Ada dua siri. Yang pertama, umat Nabi Muhammad, saya ringkaskan, dilalaikan oleh seorang keturunan Rasulullah. Yang ni cukup pelik. Dia keturunan Nabi. Darah. Susur galur dia Ahlul Bait. Tetapi dia sesat. Nabi sebut. Tonton hadis ini hadis sahih. Ketika Sarra ada dua keadaan.
Keadaan yang pertama, akan keluar seorang keturunan Rasulullah Ahlul Bait, tetapi dia sesat. Nabi sebut dia sesat. Dia yang akan bimbing orang, bukan bimbing, dia yang akan menyesatkan orang lain. Nabi kata hati-hati. Subhanallah. Jadi celaru, zaman itu zaman celaru, betul. Dan yang kedua, zaman itu kalian akan dibimbing oleh seorang yang lemah. Saya tak sebutlah. Dibimbing oleh seorang yang lemah ketika Sarra. Kemudian gelombang yang ketiga dan yang terakhir, Nabi sebut gelombang itu namanya gelombang Duhaima. Gelombang Duhaima. Tuan-tuan, waktu ni Imam Mahdi hidup. Ketika ini Imam Mahdi masih hidup. Gelombang Duhaima ni hari-hari kemunculan Dajjal. Berlaku gelombang Duhaima yang Nabi sebut, iaitu fitnah yang gelap gelita. Saya ringkas. Fitnah yang gelap gelita sehingga fitnah ini akan terkena kepada semua umat Nabi Muhammad, tidak kira beriman ataupun tidak beriman. Yang kafir ataupun yang beriman, yang fasik ataupun yang munafik, dan juga orang yang beriman kena fitnah ini. Jadi bingung. Mereka menjadi kebingungan, tapi tak lama. Dan ketika fitnah dan gelombang yang ketiga ini, umat Nabi Muhammad begitu sukar untuk melakukan amal ibadah. Nak sedekah susah, nak semayang sunat dua rakaat pun susah. Tentang ni gelombang ni, dia tak lama. Gelombang yang gelap gelita sehingga seorang itu sukar untuk membezakan mana satu yang hak, mana satu yang batin. Tak boleh bezakan, tengok. Zaman celaru, dia beberapa ni, tempoh dia sangat singkat yang tu. Zaman yang penuh kecelaruan, tak tahu, tak boleh nak beza. Thumma yasirun nas ila fustatain. Nabi sebut, hadis ni hadis sahih. Sehinggalah manusia itu terbahagi kepada dua kumpulan. Terpecah kepada dua kumpulan. Yang ni takut ni. Tuan-tuan, yang ni sangat merisaukan. Terbahagi kepada dua kumpulan. Tuan-tuan keluar daripada rumah, akan ada dua kelompok. Nabi sebut, fustatu imanin la nifaqafih. Ada satu kumpulan manusia, kesemuanya geng orang beriman. Seorang fasik pun tak ada, seorang munafik pun tiada dalam kumpulan ini. Dan Nabi kata, Nabi sebut, kalian akan melihat satu lagi kumpulan, iaitulah kumpulan kafir. Dalam kumpulan kafir itu, seorang mukmin pun tak ada, kesemuanya kafir ataupun fasik duduk di situ juga, munafik pun duduk dalam itu juga. Terpecah kedua kumpulan. Apabila kalian melihat pada hari itu manusia sudah pun terpecah kepada dua dengan jelas. Jelas hari ini tak jelas ni. Saya mukmin ke munafik? Wallahu a'lam. Tuan-tuan, kita duduk ramai dalam masjid ni, dalam surau. Siapa mukmin sejati dan siapa yang fasik dan munafik di kalangan kita? Kenapa akan dipisahkan fasik dengan mukmin, ustaz? Sebab setiap fasik akan ikut Dajjal, setiap munafik akan ikut Dajjal. Hati-hati tuan-tuan. Tapi waktu tu jangan bubuh haji, tak payah bubuh Datuk Seri Paduka, tak payah bubuh alim ulama apa semua. Waktu tu Allah yang akan membahagikan. Habis tuan-tuan, habis. Waktu tu dibahagikan. Kem orang beriman, kem orang tak beriman. Dah. Nabi sebut, ketika kalian melihat terbahagi pada hari itu dua kumpulan, maka tunggulah Dajjal pada hari itu ataupun keesokan harinya. Fantazirud Dajjal. Bukan Nabi suruh tak cari dia. Nabi kata, maka nantilah kedatangan Dajjal. Min yaumihi, hari itu. Atau min radin, ataupun keesokan harinya. Dia akan keluar. Bila dia keluar, 40 hari. 5 minit lagi, tuan. Jangan risau. 5 minit lagi.
Ni baru masuk tajuk kehidupan Dajjal kan. Apabila Dajjal keluar, umurnya hanya 40 hari sahaja. Kita kata apa? Alhamdulillah. Tak dan dia nak sampai negeri sembilan. Tuan-tuan, Dajjal dah sebut. Bila dia sebut setiap tempat dia akan sampai, para sahabat tanya, ya Rasulullah, laju ke Dajjal? Nabi pun sebut, kalghaith istadbarat urrih. Hadis sahih. Nabi kata, seperti awan yang ditolak oleh angin kencang. Tuan-tuan, angin kencang 200 kilometer lah. Angin kencang, lebih. Tu yang datang baru ni, ekor. Yang datang tu ekor je, yang dia lintas semenanjung. Ekor je, tu pun rosak itu. Kelajuan dia berapa? 100 lebih. Tuan-tuan, kelajuan dia. Angin yang lebih laju, kelajuannya mencecah 1000 km sejam. Takkan Nabi nak sebut kongkot waktu tu? Maka Nabi sebut, kalghaith istadbarat urrih. Nabi kata, ya, dia sangat laju seperti awan yang ditiup oleh angin kencang. Laju. 40 hari. Akan tetapi, yang ni tuan-tuan, hanya mukmin sejati dia yang akan selamat. Saya pun risau setiap hari. Apa tuan-tuan? Iaitu, ketika 40 hari itu, tidaklah sama dengan 40 hari pada hari yang kita hidup ni. Sebab kata Nabi, hari pertama sama dengan setahun panjang. Macam mana ustaz? Mudah cerita, 365 darab 24. 365 setahun, tuan-tuan, darab dengan 24, sehari 24 jam, darab. Dapat lebih kurang 8,000 jam. Ha. Hari pertama Dajjal keluar, 8,000 jam. Baru tenggelam matahari. Macam mana tu ustaz? Tunggu. Yang tu ustaz, simbolik ke hakikat? Yang Nabi sebut itu, simbolik ke hakikat? Ulama sebut ketika menghuraikan hadis ini, yang Nabi sebut itu adalah hakikat, bukan simbolik. Bukan Nabi nak beritahu bahawasanya panjang. Tidak. Nabi nak beritahu sepanjang itulah hari pertama Dajjal keluar. Apa bukti dia? Buktinya ialah bila sahabat tanya, ya Rasulullah, ketika hari pertama Dajjal keluar, panjangnya seperti setahun, cukup tak kami solat 5 waktu? Maksudnya, kalau benda tu simbolik saja, maksudnya semayang sehari 5 waktu jugalah. 5 waktu. Dan sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, cukup tak 5 hari, sehari 5 waktu? Nabi jawab, tidak. Ketika itu kalian tak boleh solat 1 hari 5 waktu, akan tetapi kalian mesti buat anggaran untuk solat. Nabi jawab simple, semua sahabat faham. Apa itu anggaran? Iaitu kita tengok jam pukul 1:30. Kita pun solat zuhur. Jarum bergerak sampai pukul 5, kita solat asar. Jarum bergerak 7:30, kita solat maghrib. Jarum bergerak sampai 8:45, kita solat isyak. Macam tu lah. Walaupun cuaca di luar tu dia tak berubah, dia duduk gelap macam tu. Setengah tahun siang, setengah tahun gelap. Tuan-tuan, setengah tahun siang, setengah tahun gelap, dia pusing jarum. Kita tengok tu, kita tetap solat. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu tak poin kan? Satu. Yang terakhir. Tuan-tuan sekalian, yang paling merisaukan orang yang belajar, yang selalu melihat hadis-hadis ni, apa dia tuan-tuan? Apa? Yang paling risau ialah hari pertama Dajjal keluar, di atas muka bumi Allah tidak akan ada setitis air pun. Tuan-tuan akan sebut kat saya, macam mustahil je ustaz. Air kan banyak. Tuan-tuan, bumi mana yang air banyak ni? Antara yang air banyak ni Malaysia. Jumlah hujan
tasik, sungai, mata air, Malaysia antara yang banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Malaysia ni kalau tak hujan daripada Perlis sampai ke Johor 3 bulan apa jadi? Kering, empangan dan juga tempat-tempat tadahan. Sungai, termasuk sungai akan mula susut paras air. Kalau 3 bulan setitis air pun tak turun. Tak perlu 6 bulan, 3 aja. Empangan akan susut daripada Perlis sampai ke Johor. Sungai akan turun paras air daripada Perlis sampai Johor 3 bulan. Kalau 6 bulan? Setahun? Maka suasana kemarau itulah yang akan datang sebelum Dajjal keluar. Ketika Dajjal keluar di Iran, dia isytiharkan dirinya Tuhan. Tuan-tuan, bila Dajjal keluar, zaman ni dia isytihar diri dia Tuhan. Untuk seluruh manusia dalam alam ni tahu dia keluar. Ambil masa 10 hari ke 1 jam? 1 jam ataupun 2 minit, 1 minit, 2 minit dah boleh dah. Ni. Ni tak boleh ke 5 bilion orang tengok? Tak boleh. Tuan-tuan kata mustahil. Dalam YouTube yang paling tinggi sekali tu, yang video clip tu paling tinggi tu, 3 bilion orang tengok. Penduduk bumi 7 bilion dah. Bila dia keluar di Iran, dia isytihar, aku Tuhan. Tuan-tuan, dalam masa hanya berapa aja sampai Tuhan sudah keluar. Ketika itu setitis air pun tak ada di atas muka bumi Allah. Dan Nabi sebut sekeping roti pun tiada di atas seluruh muka bumi Allah. Benda tu tak jauh tuan-tuan. Bukan tak jauh dengan masa, maksudnya suasana itu tak jauh daripada logik akal. Allah kemaraukan seluruh muka bumi, utara ke selatan, barat ke timur. Kemarau setahun, kemarau dua tahun, setitis air pun tak ada, sebiji nasi pun tiada. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kan Dajjal keluar lama. Hari pertama setahun, hari kedua tempoh sebulan, hari ketiga seminggu, Nabi sebut hari keempat barulah kitaran ketika itu kembali kepada hari biasa. Maksudnya 24 jam. Jumlah semua sekali lebih kurang 400 hari tanpa air, tanpa makanan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, untuk tempoh yang panjang itu, bagaimana orang-orang beriman untuk hidup? Ha, di sinilah yang saya nak sebut sebagai pengakhiran ceramah malam ni, penutup ceramah malam ni. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana orang beriman nak hidup untuk tempoh yang panjang? Nabi pun sebut, makan dan minum mereka ketika itu ialah subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap kali mereka melafazkan zikir itu, mereka akan rasa kekenyangan. Tak ada air? Ya, tidak ada. Tuan-tuan, siapa yang hari ini setiap kali dia berzikir, dia rasa kenyang? Kita lagi banyak baca Quran, lagi lapar. Lagi cepat lapar. Maka itulah yang akan berlaku kepada orang-orang yang beriman, dan hanya mereka lah sahaja yang akan selamat di akhir zaman nanti ketika Dajjal itu keluar, yang lain menjadi pengikut Dajjal. Bila Nabi sebut orang fasik jadi pengikut Dajjal, tuan-tuan, fasik ni siapa tuan-tuan? Saya sebut kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan mudah faham. Apabila satu wanita tidak menutup aurat, maka fasiklah wanita itu. Banyak tuan-tuan di Malaysia? Banyak. Apabila satu orang itu meninggalkan solat, dia adalah orang yang tak solat ataupun tak penuh solat dia, maka fasiklah orang itu. Banyak tak di Malaysia? 85%. 85% umat Islam di Malaysia tidak mengerjakan solat 5 waktu. Nabi kata tiap-tiap fasik akan ikut dan sembah Dajjal, tiap-tiap munafik akan ikut dan sembah Dajjal. Wal'iyadzubillah. Nabi Isa pun turun dan kemudian dia pun bunuh Dajjal. Maka habislah cerita hari ini. Senang setelah.
Saya rasa sekadar itu dulu. InsyaAllah untuk malam ni sama-sama kita melakukan persiapan, mengerjakan perkara-perkara wajib yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diarahkan oleh Allah. Satu aja persiapan kita, ditambah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling kuat sekali insya-Allah ialah pekat-pekat mengamalkan 10 ayat terawal surah Kahfi dan 10 ayat terakhir 101 hingga 110. Kita akhiri kita. Moga kita semua dipelihara oleh Allah Taala daripada fitnah fitnah yang akan datang dan diuji oleh Allah Subhanahu Taala. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Waalaikum. Saya ucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa surau yang sudi mengundang saya untuk berkongsi maklumat hadis dan ayat Al-Quran yang baik daripada Allah yang lemah dan pangkat dari sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.